Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, yaitu channel s.annwar. Di video kali ini gua nggak jalan-jalan ke Curug karena keadaan lagi PPKM, COVID sedang lagi naik tinggi-tingginya nih. Jadi di konten kali ini gua akan nge-review satu barang, yaitu barang milik gua. Sebenarnya udah lama banget gua punya ini. Barang apa? Oke, ikutin terus vlog gua. Nah, jadi ini dia guys barang yang bakal gua review kali ini. Ini adalah tas lipat merek Naturhike dengan model nomor HN17A012B. Ada 4 warna yang kalian bisa pilih antara abu-abu, hitam, light blue, dan biru dongker. Dengan kapasitas 18 liter dengan ukuran 27 x 17 x 42 cm dengan berat 120 gram. Di bagian resleting di sini menggunakan resleting YKK yang pasti ini kualitasnya bagus banget. Untuk tali punggungnya di sini menggunakan men's fabric shoulder wrap dengan jaring kecil-kecil, agak tipis sih tapi lumayan lah. Asal jangan terlalu banyak bawa barang. Dan yang berikutnya adalah material utama dari tas Naturhike ini dengan bahan 30D nylon waterproof cloth. Jadi kalian gak perlu takut kehujanan pada saat di perjalanan. Nah itu dia guys review singkat dari tas ini. Jadi kesimpulan gue setelah gue pakai beberapa bulan ini, ini sangat worth it banget dengan harga 170 ribuan. Kalian bisa dapet tas lipat ini dan anti air juga. Ini cocok banget buat kalian yang suka berkegiatan alam seperti ke Curug, ke pantai, naik gunung, apalagi yang suka summit biar enggak ribet. Ini bawa tas tinggal lipat, taruh di atas baru buka untuk summitnya. Ini cocok banget buat kalian. Oke, sekian dulu dari review gua kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel YouTube gua. Sampai jumpa. Bye.